Gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat 12 meter per sekon, berarti diketahui V, pada frekuensi F. Dan amplitudo 5 cm, amplitudo itu siman terbesar ya, sebenarnya A besar. Jika jarak AB 18 meter, berarti ini L. LAB 18 meter. Tentukan banyak gelombang yang terjadi sepanjang AB. Banyak gelombang itu N, kecil yang ditanyakan. Diketahui V itu sama dengan 12 meter per sekon. F sama dengan 4 Hz. Amplitudo A 5 cm. L itu aja ya, 18 meter. Ditanya N, jawab V itu sama dengan lambda F ya, sedangkan V nya itu didapatkan 12. Ini lambda, F nya itu didapatkan 4, berarti lambda sama dengan 3 meter. Sedangkan N kecil ini sama dengan L per lambda. N-nya itu 18, lambdanya 3. Berarti ada 6 gelombang. Ya. Yeah.